Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan YouTube channel. Assalamualaikum. Pada video tutorial kali ini saya akan berbagi dua buah desain spanduk Tahun Baru Islam. Satu Muharram 1443 Hijriah dalam format Corel dan Photoshop. Seperti yang tampak pada monitor Anda saat ini, saya akan berbagi dua buah desain seperti ini. Yang pertama dengan ukuran 1x3 meter. Yang kedua dengan ukuran 1x4 meter. Nanti di video ini juga akan saya jelaskan bagaimana cara mengedit ulangnya hingga siap cetak, teman-teman. Silahkan teman-teman simak video ini sampai tuntas. Bagaimana cara mengedit ulangan dengan menggunakan Corel dan Photoshop. Nah, bagaimana cara mendapatkan kedua buah desain ini? Silahkan teman-teman kunjungi tutorialridwan.com. Nah, di sini saya bagikan 4 buah link. 2 link untuk download format Corel dan 2 link untuk download format Photoshop. Nah, jangan lupa juga teman-teman download materi spanduk. Ini link downloadnya teman-teman. Di sini saya bagikan untuk melengkapi backgroundnya teman-teman. Nanti teman-teman akan mendapatkan file Corel dan Photoshop tanpa background teman-teman ya. Nanti akan saya jelaskan bagaimana cara menambahkan background. Nah, untuk mendapatkan format Corel untuk desain pertama ini 1x3 meter, link downloadnya ini teman-teman. Nah, ini untuk Corel, dan ini passwordnya. Teman-teman perhatikan besar dan kecil hurufnya. Untuk desain pertama ini saya menggunakan dua buah font unik. Ini teman-teman, silahkan teman-teman download. Misalkan saya buka, nah, teman-teman akan diarahkan ke webnya untuk mendownload. Ini fontnya teman-teman. Downloadannya ini teman-teman. Nah, bagaimana cara menginstalnya biar bisa kita gunakan font ini? Akan saya praktekkan di sini. Nanti teman-teman akan mendownload dan akan mendapatkan format filenya ini, format zip. Jangan lupa diekstrak dulu teman-teman. Klik kanan, extract here. Nah, di sini teman-teman install dua buah font ini, yang ini dan ini. Diseleksi kedua-duanya. Lalu teman-teman klik kanan, lalu pilih install. Gitu saja cara menginstal teman-teman. Nah, selanjutnya di bagian bawah sini untuk format Photoshop, jangan lupa juga passwordnya ini tutorialridwan.com, perhatikan besar dan kecil hurufnya. Untuk desain yang kedua, yang ini 1x4 meter, link downloadnya ini teman-teman. Ini untuk Corel, font yang saya gunakan ini, silahkan teman-teman download. Lalu untuk Photoshop ini teman-teman, passwordnya berbeda, ini passwordnya Only Ridwan. Only Ridwan, ini juga passwordnya Only Ridwan untuk desain yang kedua. Jadi seperti itu. Dan ini ada keterangan bagaimana cara membuat spanduk yang baik, silahkan teman-teman baca saja. Oke teman-teman ya, paham ya bagaimana cara mendownloadnya? Misalkan saya ambil salah satu contoh, klik di sini. Maka kan teman-teman akan dialihkan ke Google Drive. Silahkan teman-teman download. Jika tidak tampil seperti ini, teman-teman cukup klik di sini untuk mendownloadnya. Maka file ini akan terdownload secara otomatis. Jadi seperti itu teman-teman, bagaimana cara mendownloadnya. Baik teman-teman, kita akan praktekkan bagaimana cara menambahkan background. Seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan seperti ini. Juga menambahkan background untuk ornamen islamiknya di belakang sini teman-teman. Nah, sebelum kita mulai bagaimana cara mengedit ulangnya hingga siap cetak, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like atau suka. Dan mohon dukungannya untuk tidak mengklik tombol skip atau lewati pada iklan yang sedang berjalan. Baik teman-teman, saya buka Corel terlebih dahulu. Saya buka Corel. Nah, ini desain yang telah saya buat dan saya bagikan ke teman-teman semua.
teman-teman akan mendapatkan seperti ini tanpa background. Ini yang 1x3 meter dan ini yang 1x4 meter. Nanti teman-teman akan mendapatkan file seperti ini, teman-teman. Ini yang format Corel seperti ini. Nanti teman-teman akan mendapatkan file yang bentuknya seperti ini. Zip gitu ya. Lalu teman-teman klik kanan, extract here gitu ya. Tinggal masukkan password. Ridwan.com gitu ya. Lalu teman-teman oke. Okay. Nah, teman-teman akan mendapatkan file formatnya Corel. Ini juga sama, klik kanan, extract here. Passwordnya yang ini only Ridwan. Lalu di oke. Okay. Nah, ini yang 1x4, ini 1x3. Nah, untuk yang Photoshop juga sama. Klik kanan, extract here. Yang pertama itu tutorialduan.com passwordnya. Lalu kita oke. Terus yang kedua, klik kanan, extract here. Ini yang password yang kedua adalah only Ridwan. Awalnya besar, teman-teman. O-nya besar. Oke. Nah, ini yang kedua, teman-teman. Ini yang 1x4, ini 1x3 format Photoshop. Paham ya, teman-teman, ya? Cara mendownload dan membuka filenya. Nah, kita kembali ke desain kita. Nah, di sini kita akan menambahkan background. Background, teman-teman. Teman-teman akan mendapatkan file materinya seperti ini, teman-teman. Nah, ini file materi yang saya share. Silakan teman-teman download tadi di tutorialduan.com. Ambil gambar di Corel itu file import. File import. Ambil gambar di Corel file import. Lalu ambil gambar ini, baru kita import. Lalu kita besarkan gambarnya, teman-teman. Besarkan saja. Nah, begini, teman-teman. Setelah kita besarkan, kita singkirkan dulu. Lalu kita akan klik kanan, pilih power clip, masukkan ke sini. Oke ya. Nah, biar gambar itu langsung masuk ke tengah gitu ya, teman-teman harus memperhatikan settingan power clip teman-teman semua. Di sini tool option. Nah, ini harus tercentangnya ini, bukan yang ini. Yang pertama. Jadi otomatis langsung ke tengah. Kita cancel. Nah, sudah seperti ini teman-teman. Lalu teman-teman edit power clipnya, klik kanan, edit power clip. Kita akan geser ke atas gambarnya, teman-teman. Kita geser ke atas, kita ambil posisinya yang seperti ini. Sedikit, kita geser lagi sedikit ke atas. Nah, di sini kan di belakang background ini ada vektor masjid, teman-teman. Kita akan seleksi vektor masjidnya seperti ini, menyeleksinya. Kalau begini kan susah nih, seleksi dari luar begini. Lalu teman-teman pindah ke atas, di kanan, pilih order to front, pindah ke atas dia ya. Oke teman-teman ya, kalau misalkan gambar ini terlalu naik, kita turunkan sedikit untuk menghilangkan ini di bagian tengahnya. Ah, seperti ini teman-teman. Sudah seperti ini, lalu teman-teman klik kanan, pilihnya adalah finish. Hasilnya seperti ini teman-teman. Oke, paham ya? Nah, berikutnya background di sini. Di sini, di warna hijaunya. File import, kita ambil ornamen islami. Saya besarkan begini. Oke, begini. Lalu klik kanan, pilih power clip, kliknya di sini. Jangan di sini, nanti terpilih gambar ini nggak mau masuk dia. Di sini. Ya, klik gitu ya. Lalu otomatis masuk ke dalam. Lalu kita edit kembali, klik kanan, edit power clip. Yang ini, masjid yang ini kita pindah ke atas. Klik kanan, order to front. Seperti ini. Nah, lalu ornamennya kita beri efek shadow. Kita pilih dulu, lalu pilih shadow, drop shadow. Nah, di sini pilihnya adalah smile glow. Saya pilihnya yang hitam seperti ini. Ini saya kurangin menjadi 5. Seperti ini. Kalau terlalu banyak saya kurangi lagi menjadi 3. Nah, seperti ini. Lalu kita klik kanan, pilihnya finish. Ini hasilnya, teman-teman. Hasilnya. Oke ya.
Sampai sini paham ya? Oke. Nah, selanjutnya kita akan beri shadow pada teks biar terlihat bagus. Pertama kita pilih teks ini. Teks ini fontnya adalah ini, Gaston Pila. Yang ini fontnya adalah Awalan Ramadan. Nah, ini kita pilih dulu teksnya. Lalu teman-teman pilih drop shadow kembali. Lalu teman-teman pilih adalah Smile Glow. Lalu teman-teman pilih yang warna hitam seperti ini. Dikurangi menjadi 5 saja. Seperti ini. Selanjutnya yang ini. Ini yang 1 Muharram 1443 Hijriah. Kembali drop shadow kita pilih. Lalu kita pilih lagi. Bukan Smile Glow tapi yang ini. Flat Bottom Rack. Saya geser ke sini. Nah, begini saya tambah. Oh, di sini saya tambah menjadi 50 saja. Seperti ini hasilnya, teman-teman. Di sini saya tambah menjadi 5. Seperti ini. Kalau saya zoom kurang hitam ya. Tambah di sini, teman-teman. Tambah misalnya jadi 80. Nah, seperti ini. Cukup. Oke. Nah, untuk teks yang ini juga sama. Kita beri efek shadow. Di sini pilihnya adalah Smile Glow, warnanya hitam. Jadi seperti ini teman-teman hasilnya. Nah, sampai sini paham ya teman-teman ya? Oke. Nah, selanjutnya yang ini kita beri efek shadow. Caranya sama, pilih objeknya, aktifkan drop shadow, lalu kita pilih yang ini, Smile Glow, warna hitam juga. Seperti ini, kalau misalkan terlalu luas sebarannya kita kurangin jadi 10. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini kan shadow-nya keluar nih teman-temannya. Jadi kalau kita simpan nanti ada putih di pinggir sini. Nah, solusinya objek ini kita masukkan ke dalam background yang hijau ini. Caranya klik kanan, power clip, masukkan. Nah, kalau misalkan tidak bisa masuk, teman-teman bisa klik di bawah sini. Nah, dia masuk teman-teman. Oke ya. Nah, selanjutnya yang ini. Yang gambar masjid di bagian bawah kita beri efek shadow. Caranya kita masuk dulu ke power clip-nya. Klik kanan, pilih edit power clip. Kita pilih yang ini. Lalu kita pilih drop shadow. Smile glow. Kasih warna hitam. Seperti ini. Sebarannya kita kurangi jadi 10. Oke ya, lalu kita klik kanan, finish. Oke, desain sudah selesai. Oke, nah selanjutnya kita akan buka Photoshop teman-teman. Kita buka Photoshop. Ini format Photoshopnya. Saya buka layar di sini. Nah ini, teman-teman tinggal mengedit ini teksnya yang ini, gitu ya. Satu Muharramnya ini teksnya. Semoga di tahun ini teksnya. Oke. Okay. Nah, kita akan memasukkan background dulu. Background di bagian atas, teman-teman. Bagian atas ini. Teman-teman memilihnya ini, teman-teman. Memilih ini, layar 3 tuh ini. Layar 3 tuh ini. Oke okay, ya. Pilih ini dulu, layar 3. Lalu ambil gambar, file plates saja, ambil gambar di Photoshop. File plates, lalu saya masuk ke sini. Ke materi ini, plates, lalu kita besarkan, tekan shift saja, dan alt tarik begini teman-teman, begini, lalu kita geser ke atas begini, oke begini. Nah, biar masuk ke objek ini yang layar 3, ini saya enter dulu. Nah, cara memasukkannya teman-teman cukup klik atau tahan tombol keyboard Alt. Nah, tekan Alt pada keyboard, arahkan ke sini. Maka pointer kita berubah seperti ini. Lalu teman-teman klik, maka background-nya masuk ke objek yang kita inginkan, layar 3 ini. Paham ya teman-teman ya? Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan memberi efek ini,
teks satu Muharram ini dengan efek seperti ini tadi, yang Corel nih, gradasinya atau overlay ya teman-temannya kalau di Photoshop. Pilih dulu layar 1 Muharram 1443 Hijriah. Selanjutnya teman-teman pilih ini, di bawah sini ada layar style. Klik di sini. Lalu teman-teman pilihnya adalah gradient overlay. Nah, di sini sudah berubah nih teman-teman di sini ya. Nah, di sini pilihnya teman-teman yang ini. Yang warna oranye dan yellow. Klik aja. Sudah berubah nih teksnya teman-teman. Jika teman-teman ingin mengatur warnanya, teman-teman cukup double klik di sini. Nah, tinggal diatur aja warnanya. Misalkan warnanya terlalu oranye-nya terlalu banyak gitu ya. Tinggal dikurangin aja. Oke ya. Paham ya? Sampai sini teman-temannya, tinggal teman-teman atur aja. Ini bisa digeser-geser gitu. Oke ya. Oke, saya oke. Nah, selanjutnya kita beri efek shadow pada teksnya. Nah, ini pertama ini, selamat tahun baru Islam. Pilih layarnya dulu, ke layar style di sini. Pilihnya adalah drop shadow. Perhatikan di sini sudah ada bayangan teman-teman, tinggal teman-teman atur ukurannya saja. Oke ya. Tinggal diatur saja. Sekarang begini cukup. Ya, oke. Berikutnya yang ini. Satu Muharram, pilih layar style, pilih drop shadow. Perhatikan di sini sudah ada drop shadownya teman-teman, tinggal diatur saja. Oke, ini arahnya teman-teman. Dia pindah ke sini, tinggal diatur aja arahnya atau angle-nya. Lalu di oke. Kalau yang ini objek yang ini teman-teman. Objek yang ini, seperti kubah terbalik ini, di layar 2 ini, kita beri shadow juga. Pilih layar style, pilih drop shadow, kita bisa atur shadow-nya. Kalau misalkan kurang hitam, kita tambah opacity-nya. Ini kita rubah menjadi normal, 100% opacity-nya. Tinggal diatur-atur saja teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya yang ini. Nah, yang ini masjid yang bawah kita kasih efek shadow juga. Oke, seperti ini. Lalu kita oke. Nah, desain sudah selesai teman-teman. Ada yang belum? Oh ya, ini teks yang ini. Teks yang ini kita beri efek shadow juga. Nah, seperti ini lebih terlihat teman-teman. Lalu kita klik OK. Oke, desain dengan Photoshop seperti itu. Nah, berikutnya kita akan menyimpan siap cetak teman-teman. Ini kan desainnya masih ukuran skala ya. Saya kembali ke Corel dulu. Kita buat atau menyimpannya dengan menggunakan Corel yang pertama. Nah, bagaimana cara menyimpan siap cetak? Karena desain ini saya membuatnya dengan skala teman-teman. Ini skalanya adalah 30 x 10 cm. Sedangkan kita akan cetak dengan ukuran 1 x 3 meter. Langkah pertama, seleksi dulu seperti ini. Jangan lupa di grup. Selanjutnya pilih menu file, pilih export. Saya letakkan di sini. Saya buat folder cetak gitu ya. Lalu saya simpan dengan nama desain spanduk tahun baru 1 x 3 meter. Ini saya ganti saja dengan kode MA atau mata ayam atau dilubangin. Nah, di sini save as tipenya JPG. Saya pilih formatnya JPG. Jadi saya kasih filenya ke percetakan formatnya sudah JPG. Oke ya teman-teman ya. Ini jika di ini dicentang, jika ada desain lain di luar desain kita, ini wajib dicentang. Tapi kalau jika tidak ada desain lain, ini nggak perlu dicentang. Oke ya, mau kita klik tombol export. Nah, di sini color modenya saya pilih CMYK. Nah, di sini saya pilih resolusi 100 saja. Di sini saya masukkan ukuran sesungguhnya karena saya desain
karena spanduk ini mau saya cetak dengan ukuran 3 meter, jadi saya masukkan di sini 300. Nah, di sini tingginya menyesuaikan. Kalau misalkan teman-teman ingin pas di sini 100 cm, teman-teman bisa menghilangkan centang ini, lalu teman-teman masukkan di sini ukurannya 100. Jadi seperti itu. Kita akan lihat di sini berapa ukuran pelnya. Tunggu sebentar teman-teman. Nah, ini desain kita teman-teman. Nah, ini kan kayak gini nih, ada putihnya yang keluar nih, berarti ada desain yang lebih yang tadi 100,1 cm yang tadi. Ukuran pelnya 7,96 mega. Oke. Seperti ini hasilnya. Sempurna ya. Oke. Lalu teman-teman klik tombol oke. Kita lihat di sini. Nah, ini file yang dengan menggunakan Corel. Saya buat folder saja. Di sini dengan Corel. Saya masukkan di sini aja. Kita akan buat perbedaannya dengan Photoshop. Saya buat lagi. Ini hasilnya teman-teman yang siap cetak. Nah, selanjutnya dengan Photoshop seperti apa? Saya buka Photoshop kembali. Nah, di sini teman-teman pilihnya ini, kita akan besarkan dulu desainnya. Pilih menu image, lalu teman-teman pilih image size. Nah, di sini teman-teman masukkan resolusinya, kita samakan dengan yang format Corel tadi 100 resolusinya. Nah, di sini saya ganti ke sentimeter. Di sini saya masukkan ukurannya 300. Di sini saya masukkan ukurannya 100. Ini saya hilangkan biar bisa masukkan 100 di sini. Seperti ini. Lalu teman-teman pilih oke. Maka desainnya akan dibesarkan ke ukuran sesungguhnya sebelum disimpan. Nah, ini ukuran sesungguhnya teman-teman. Sesungguhnya. Lalu kita simpan ulang. File Save As. Di sini saya masukkan di sini cetak Photoshop dengan namanya ini. Ini saya akan ganti di sini MA, kodenya mata ayam. Di sini saya pilih JPG, lalu saya simpan. Save. Nah, di sini teman-teman diminta untuk memasukkan kualitasnya. Kalau misalkan kualitasnya itu 12, maka ukuran file-nya 13 mega. Kita ganti ke 10. Kita ganti ke 10, maka ukuran file-nya kita akan lihat di sini 6 mega. Berarti kita rubah saja tetap ke 12. Kita maksimalkan saja. Oke. Kita lihat. Nah, ini yang dengan Photoshop teman-teman. Ini yang siap cetak teman-teman. Paham ya? Dengan Photoshop, yang ini dengan Corel. Nah, itu untuk desain yang pertama teman-teman. Nah, berikutnya akan saya bahas bagaimana cara mengedit ulangan dengan desain yang kedua atau desain ukuran 1x4 meter. Nah, seperti ini teman-teman. Kita akan masukkan background kembali. File import, ambil gambar di Corel. Yang pertama, ambil gambar ini. Saya letakkan di sebelah sini. Nah, ini teman-teman. Nah, di sini saya transparankan di bagian sini dengan menggunakan ini, transparan tool dari sini ke sini. Seperti ini, lalu gambarnya saya masukkan ke dalam. Di kanan, power clip, masukkan. Hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya, ambil gambar lagi, file import. Yang ini gambar bokeh, saya letakkan di sudut sini. Seperti ini. Lalu saya transparankan lagi di bagian sini. Dengan transparan tool, begini. Lalu saya masukkan lagi, klik kanan, power clip, masukkan. Hasilnya seperti ini. Lalu ambil gambar lagi teman-teman, file import. Ini lentera. Letakkan di sini. Begini, saya balik. Nah, begini. Saya atur posisinya di sini. Kurang ke sini,
Lalu saya transparankan kembali di bagian sini. Begini. Selanjutnya saya masukkan di kanan power clip, masukkannya di sini teman-teman. Di vektor masjid ini. Klik. Dia masukkan begini teman-teman. Oke ya. Ini bisa kita geser ke pinggir sini. Oke, begini. Nah, sudah begini, yang ini kita masukkan ke dalam background utamanya. Di kanan, pilih power clip, masukkan. Oke, ini sudah masuk teman-teman. Oke, selanjutnya ambil gambar lagi, file import. Gambar lentera ini letakkan di sini. Masukkan. Sebenarnya untuk menutupi perpotongan ini teman-teman, ini garis ini. Oke ya, letakkan di sini. Naikkan sedikit ke atas. Oke, seperti ini teman-teman, seperti ini. Nah ini kan gambar ini kelebihan ini begini ya, kelebihannya. Nah, kita masukkan saja ke dalam background utamanya. Klik kanan, pilih power clip, masukkan. Nah, jadi tidak berlebih lagi kan. Ada lagi untuk background? Nah, di sini. Berarti ambil gambar lagi, file import. Di sini. Di sini ya. Dibesarkan. Oke, begini. Kita masukkan, klik kanan, power clip, masukkan. Untuk yang ini, teman-teman. Nah, yang ini bisa ambil dari sini saja nih. Saya lupa, saya bagikan ya. Yang ini. Saya copy, saya paste di sini, saya letakkan di sini. Saya kecilkan. Oke, begini. Jangan lupa dimasukkan lagi karena terlebih ini kelebihan ya. Di kanan power clip masukkan. Oke ya. Nah, ini kan sebenarnya ada garis putihnya ya. Kita kasih garis putih. Nah, begini ya. Klik kanan pada warna untuk membuat garis. Lalu kita tebalkan di sini teman-teman, menebalkan ya seperti ini. Tinggal teman-teman atur ini dikasih warna hitam apa warna putih, tinggal disesuaikan saja. Nah selanjutnya beri efek shadow pada teksnya, ini kasih efek shadow, drop shadow. Kita pilihnya yang ini, flat bottom right. Ini saya di sini, terus ini saya kasih 50 biar lebih terlihat shadow-nya seperti ini ya teman-teman ya. Nah ini kita bisa copy teman-teman shadow ini ke teks-teks yang lainnya. Nah caranya sangat mudah, pilih teksnya, pilih ini, copy shadow properties, klik shadow-nya teman-teman, shadow-nya tercopy, paham ya. Yang ini juga sama, biar bisa aktif di sini, option shadow-nya, aktifkan dulu shadow-nya, baru kita copy shadow-nya kembali. Nah, seperti ini. Ini juga sama. Klik drop shadow, klik copy shadow di sini, seperti ini. Ini juga sama. Klik drop shadow, copy, ini juga sama. Klik drop shadow, kita copy. Oke ya. Nah selanjutnya ini kita masukkan. Klik kanan power clip karena kelebihan kan. Klik kanan power clip, masukkan. Begini hasilnya teman-teman. Oke, desain yang kedua sudah selesai kita buat dengan menggunakan Corel. Nah selanjutnya dengan menggunakan Photoshop. Nah kita buka kembali teman-teman. Kita buka dulu Photoshopnya. Untuk yang kedua, saya buka. Nah, ini yang kedua, teman-teman. Kita akan buat background-nya dulu ya, teman-teman ya. Kita buat background-nya dulu. Klik di sini, teman-teman. Klik di sini, ambil background, file, plates. Ini. Lalu kita letakkan di sini. Nah, begini. Centang. Jangan lupa di sini kita transparankan. Transparankan dengan menggunakan ini teman-teman,
dengan menggunakan, kita akan menggunakan ini masking, kita masking, lalu pilihnya ini teman-teman, gradient. Teman-teman bisa sapukan dari sini ke sini. Udah, transparan. Selanjutnya untuk gambar yang lainnya, file, pledge, ini bokeh, kita letakkan di sudut sini teman-teman. Oke, begini. Kita enter atau kita centang tadi, lalu kita masking, lalu kita pilih gradient dari sini, geser ke sini. Kalau misalkan kurang, kita tambahkan lagi ke sini. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya untuk background yang di sini, file, pledge, ambil lagi yang ini, enter atau centang, ini kita balik teman-teman, kita bisa balik, baliknya begini saja. Oke, begini teman-teman, kita lihat dulu objek yang ini, mana ini? Ini ya. Oke, objeknya ini ya. Kalau saya di sini, ini lentera, objek saya geser ke atas dulu deh. Objek yang ini yang mana? Di 20, berarti kita posisikan di atas layar 20 lenteranya. Begini. Ini kita letakkan di sini. Oke, jangan lupa di masking, kita akan transparankan di bagian sini. Kita posisikan dulu begini lenteranya, separuh saja terlihatnya. Seperti ini, jangan lupa di masking, masking, lalu pilihnya adalah gradient, dari sini geser ke sini. Oke, seperti ini, lalu kita masukkan ke dalam layar 20, caranya tekan Alt, klik begini, klik, maka masuk ke layar 20, seperti ini teman-teman. Ambil gambar lagi, file, pledge, ini, cahaya. Bisa kita atur, letakkan di sini cahayanya. Kalau terlalu besar bisa kita kecilkan teman-teman, tinggal disesuaikan saja. Kita akan copy, tekan Alt, centang dulu ya. Jangan lupa dimatikan ini auto selectnya. Klik di sini, kumpulan cahaya, tekan Alt, geser untuk menduplikat cahaya. Oke ya. Jadi mengcopy dengan cepat tuh tekan Alt pada keyboard baru digeser objeknya. Nah, selanjutnya kita beri efek ini gradient untuk satu Muharram dan selamat ini. Satu Muharram, kita klik satu Muharram, lalu pilihnya adalah layer style gradient overlay. Di sini saya pilihnya yang ini. Seperti ini, oke. Terus yang selamat, selamat yang ini, layer style gradient, pilihnya adalah yang ini, sila seperti ini. Nah, selanjutnya diberi efek shadow. Shadow, oke, sudah ini shadownya teman-temannya, tinggal ditambah saja. Oke, satu Muharram juga sama, drop shadow. Atur posisinya, oke, seperti ini. Tahun baru Islam sama. Nah, ini semoga ini kan hilang nih ya, kita pindah posisinya ke atas. Nah, muncul di sini teman-teman. Nah, berikutnya bagaimana cara menyimpan siap cetak teman-teman. Kita kembali ke Corel dulu. Kita kembali ke Corel, kita simpan yang Corel dulu. Jangan lupa di grup. Selesai semua, kita grup, pilih menu file, export, kita akan simpan di Corel. Ini saya kasih kode MA, artinya mata ayam, formatnya JPG, export. Nah, ini ada desain lain di sini atau ada objek lain di sini teman-teman. Nah, kita lihat objek lainnya yang mana.
Nah, yang ini nih, objek lain nih. Oh, vektor masjid ya. Apa? Kalau seperti ini kasusnya, teman-teman, cara menyimpannya begini, cara mengekspornya. Selesai dulu begini, jangan lupa di grup file ekspor. Nah, ini dicentang. Artinya yang disimpan objek yang kita seleksi saja. MA ekspor. Color modenya CMYK. Di sini saya menggunakan resolusi tetap 100. Di sini saya masukkan 400. Nah, gitu ya. Jadi lebar 400, tingginya 100 atau 4x1 atau 1x4 meter. Nah, ini teman-teman, ukuran filenya adalah 9,48 mega. Ini filenya. Hasilnya bagus. Oke ya. Lalu kita klik Oke. Ini yang untuk Corel, bagaimana cara menyimpannya. Kita buka Photoshop. Kita rubah dulu ke ukuran sesungguhnya. Ini jangan lupa ditambahkan logo teman-teman ya. Image size. Di sini saya masukkan ukuran sesungguhnya 400. Di sini saya masukkan ukuran sesungguhnya 100. Di sini saya menggunakan resolusi 100 saja. Lalu kita Oke. Maka desainnya akan dibesarkan. Nah, ini desain dengan ukuran sesungguhnya teman-teman. Dengan menggunakan Photoshop, lalu kita simpan ulang. File Save As. Kita akan simpan di sini, di Photoshop. Ini saya ganti MA. Di sini formatnya saya pilih JPG. Lalu kita simpan. Kualitinya 12. Kita akan lihat ukuran filenya 15 mega. Kalau misalkan terlalu besar, kita ganti ke 10. 7 mega, berarti kita buat ke 11 saja. Ukuran filenya. Nah, 10 mega. Ini cukup teman-teman ya. Lalu kita Oke. Dan hasilnya kita akan lihat. Yang Corel tadi ini siap cetaknya. Yang Photoshop ini siap cetaknya. Jadi seperti itu teman-teman cara menyimpan siap cetaknya. Nah, itulah dua desain sepanduk tahun baru Islam, 1 Muharram 1443 Hijriah dengan menggunakan Photoshop ini. Ini. Dan ini menggunakan Corel. Dan ini juga menggunakan Corel. Semoga tutorial ini bermanfaat. Sekali lagi, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan, dan tentunya gratis. Bagi teman-teman yang belum berlangganan, jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan diri dan keluarga, dan sukses selalu untuk Anda. Assalamualaikum.